Ini kita main ke Mau Zakarni Ada Baleno. Nah, 50 jutaan. Ada Nissan Grand Livina nih yang nyari mobil cicilan murah buat karyawan, gasgen teman-teman. Ada Honda CRV, ada Pajero. Di sini juga ada Toyota Calya yang DP-nya hanya di angka 5 juta rupiah saja. Ada Honda BRV, ada Toyota Rush, ada Camry. Di sini juga ada Suzuki Swift yang baru, teman-teman. Kalia juga serba 5 juta, masih banyak, teman-teman. Nah, di sini stoknya ada sekitar 60 mobilan. Ada Honda Jazz, ada Suzuki Swift 100 jutaan, dan ada Mitsubishi Expander. Pokoknya DP di bawah 10 juta, banyak pilihan, teman-teman. Bahkan Innova Reborn juga itu cuma 10 juta bungkus. Itu R3 tuh? DP-nya di angka 3 juta rupiah aja, teman-teman bisa bawa pulang. Dapat 2019, transmisinya Matic, jadi tahun muda, teman-teman. Nah, di sini juga ada Ayla nih, yang cari mobil, angsurannya di angka 2 jutaan. Ayla ini bisa jadi alternatif, karena dia pakai mesin 1200 cc. Pastinya tenaganya enak dan pastinya irit. Avanza banyak banget ya, tadi ngobrol sama Bang Rian, ada sekitar 12 unit. Jadi pilihan Avanza pastinya sangat melimpah. Ini juga ada Xenia XI tahun 2011, CC-nya sudah 1300. Kalau cari mobil angsuran 1 jutaan, alternatifnya ada Datsun ya. Datsun juga banyak pilihan, ini angsurannya 1, sekian. Carry Futura juga sama, angsurannya 1, teman-teman. Itu juga ada Toyota Calya, ada Toyota Avanza. Itu murah tuh, Toyota Calya KM-nya 40 ribu, cicilannya cuma di angka 3 jutaan. Ingat, itu dapat model yang sudah baru, teman-teman. Nah, ini Avanza ya. Seperti yang kita bilang, pilihan Avanza ada 12 unit, jadi banyak. Sediain aja, range angsuran di angka 3 jutaan. Kalau ini ada Soluna, harga cashnya di angka 30 jutaan. Dapat Sony Soluna GLI, pajaknya hidup, mobilnya tinggal pakai. Ini bisa dicicil ya. Ini ada Kijang, mobil super cakep, ban baru semuanya. Bisa teman-teman lihat. Ini harganya hanya di angka 50 juta aja nih teman-teman bisa langsung bawa pulang mobil. Nah, di sini kredit seluruh Indonesia bisa dibantu dan bahkan prosesnya nggak pakai ribet dan juga super gampang. Ini bisa dicicil nih, cicilannya super murah, mau di 2 juta atau bahkan di satu jutaan, semuanya bisa diproses. Nah, di sana juga ada mobilio yang model baru, ini murah banget teman-teman, hanya di angka 130 jutaan rupiah aja. Bawa pulang mobil nih, langsung merapat. Nah, yang nyari carry Futura di sini banyak unitnya ya, teman-teman. Cicilannya semua 1,8 juta dan juga 1,9 tergantung tahunnya. Ini unitnya juga masih super seger, tuh. Udah AC, udah lengkap, teman-teman dan harga cashnya juga sangat menarik. Nanti tinggal telepon aja. Yang nyari Etios, pilihan mobilnya banyak. Ini angsurannya 2 jutaan semuanya. DP-nya ada yang 5 juta, ada yang 8 juta. Bebas pilih, ada warna hitam, putih, biru, banyak pilihan cicilannya murah 2 jutaan aja. Nah, Kalia juga sama, cicilannya di 2 jutaan, Agia juga cicilannya di 2 jutaan dengan DP bisa di 4 juta rupiah. Di sini juga ada Velfire, R3 cicilan 3 jutaan. Nah, dan untuk Toyota Kalia aja di sini total bayar DP hanya 3 juta loh, teman-teman. DP 3 juta, cicilan bulanannya 3 jutaan. Nah, kalau teman-teman tambah DP dikit, mau dihitung angsuran 2 jutaan juga bisa. Ini lagi banyak banget nih stoknya dan juga lagi rame karena beberapa mobil sudah terdp bahkan hari ini ada yang mau serah terima unit juga ya. Proses kreditnya juga bahkan tadi dari Wonogiri pun KTP Wonogiri dan tinggal di Wonogiri proses kredit bisa dibantu. Ini ada Pajero Sport, tipe Dakar ya, udah ganteng. Di sini harganya sekitar di 200 jutaan dan DP-nya tadi ditawarkan 10 juta ya, bisa kurang. Hmm, ditawar 8 tadi juga dikasih nih asalkan datanya sesuai dengan persyaratan. Uh, Agia juga banyak ya, jadi ini mobil jadi alternatif dengan angsuran di angka 2 jutaan. Baik itu Agia ataupun Etios sama-sama mobil terjangkau. Nah, Ayla juga sama ya, dengan DP yang minim, dia bisa cicilan bulanannya hanya di 2 jutaan. Untuk Grand Livina, di sini rata-rata angsurannya sekitar 3 jutaan aja ya. Nah, di sini juga dapat banyak benefit, coating gratis, kemudian di sini juga dapat ganti oli gratis, banyak lah benefitnya. Jadi banyak banget Suzuki Carry Futura, kilometernya rendah-rendah, yang paling mudanya tahun 2019. DP-nya semuanya rata 2 juta aja bawa pulang, ada yang cicilan 3 juta, ada yang cicilan 3 juta 100, tergantung tahun dan juga kondisinya. Ini kalian nih, jadi teman-teman punya budget di bawah 10 juta, ingin punya mobil dengan uang 8 jutaan aja tinggal pilih. Kalau kalian itu range angsurannya di 3 jutaan. Ini kebetulan tipe G Matic yang nyari R3. Cicilan masih di kepala 3 jutaan, dapat mobil enak. DP-nya bisa di 8 juta asalkan datanya aman. Bukan cuma R3, ada expander nih. Expander juga DP-nya murah, 8 juta aja bawa pulang. Cicilannya kalau Expander dia di angka 4 jutaan. Nah, ini Carry juga nih, Carry Futura, DP-nya sama, 2 juta bawa pulang mobil. Tapi kalau teman-teman ingin mobil harga cash murah, bisa pilih Toyota Kijang, 50 jutaan aja cash, pajak hidup bawa pulang mobil. Masih banyak